Kalau mau ngelakuin hal yang baik, lakuin aja, nggak usah didengari omongan orang. Makan gratis tanpa syarat. Siapa aja boleh makan sepuasnya, mau nambah 10 kali, boleh asal perutnya kenyang dan dihabiskan. Kalau nggak ada yang ngasih, ya nggak apa-apa. Insya Allah tetap berjalan terus. Insya Allah, Allah mampukan dan Allah mudahkan makan gratis ini. Mau ngasih apa aja saya terima, ibaratnya mau ngasih garam, tetap ku terima. Alhamdulillah bahagia terus sampai habis. Jangan takut sedekah, jangan takut miskin karena sedekah, karena itu cuma titipan, insya Allah Allah ganti berkali-kali lipat. Assalamualaikum, perkenalkan saya Chandra Babang Catering. Saya di sini sebagai ownernya Chandra Babang. Terus kak, saya yang mengkoordinir makan gratis Suryanata Gang 1. Alamat saya asli Samarinda, tinggalnya di Suryanata Gang 1. Awalnya tuh sudah lama sih pengen ngadain makan gratis gini kan, cuma takut jadi kontroversi gitu loh, takut ada yang suka, ada yang nggak suka gitu. Terus aku ada nanya sama suami dulu kan, awalnya gimana gitu kan. Kata suami, ya kalau mau bikin makan gratis ya bikin aja. Terus gitu aku konfirmasi lagi ke tetanggaku, kata tetanggaku, kalau mau ngelakuin hal yang baik lakuin aja, nggak usah didengari omongan orang gitu kan. Habis itu akhirnya bismillah kita bikin makan gratis. Awalnya tuh cuma bikin masak nasinya 7 kilo sampai akhirnya berjalan sampai sekarang di bulan kelima tembus masak sampai 30 kilo gitu. Inspirasinya tuh dari mana, Mbak? Inspirasinya nggak ada sih, Mas, ngalir gitu aja sih dari hati, karena kan semuanya tuh cuma titipan gitu. Mungkin ini rezeki mereka yang dititipkan Allah lewat aku gitu aja sih. Jadi pengennya pengen berbagi aja. Berbagi. Dan kegiatan ini setiap hari apa aja? Setiap hari Jumat ba'da sholat Jumat. Di... Dan nama kegiatan ini apa? Makan gratis tanpa syarat. Siapa aja boleh makan sepuasnya, mau nambah 10 kali, boleh asal perutnya kenyang dan dihabiskan. Kalau dibungkus takut yang lain nggak kebagian gitu. Kalau misalnya banyak keluarganya, bawa aja keluarganya ke sini, nggak apa-apa. Lokasinya di Suryanata Gang 1, masuk aja nggak jauh dari jalan raya. Nah, Mbak, untuk kegiatan ini sudah berapa lama berjalan? Dan 5 bulan. Bisa bertahan sampai sekarang itu luar biasa. Alhamdulillah. Kalau hari-hari saya memang jualan. Jualan apa? Sayur dan lauk. Misalnya orang ada pesan nasi kotak, acaraan gitu bisa. Ya itu Senin sampai Kamis saya jualan. Hari Jumatnya saya libur khusus fokus ke makan gratis ini gitu. Ibaratnya Senin sampai Kamis saya carikan cuannya dulu gitu. Carikan dananya dulu buat makan gratis. Jadi tiap minggunya tuh ada teman-teman yang ngasih air mineral, semangka, kue gitu. Kadang ada yang ngasih uang 100, 200, sampai kadang ada yang sampai 1 juta. Cuma itu kan nggak nentu gitu, Mas. Kadang tiap minggu tuh ada, kadang nggak ada sama sekali gitu. Tapi kita nggak mengharap ke situ. Kalau ada yang ngasih ya monggo, alhamdulillah saya terima gitu. Kalau nggak ada yang ngasih ya nggak apa-apa. Insya Allah tetap berjalan terus. Insya Allah Allah mampukan dan Allah mudahkan makan gratis ini. Soalnya insya Allah banyak yang berharap makan gratis ini tetap berjalan seterusnya. Jadi doanya tuh mudahan terus berjalan, dimudahkan Allah, dimampukan Allah untuk melanjutkan makan gratis ini. Mau ngasih apa aja saya terima, ibaratnya mau ngasih garam mungkin tetap ku terima. Nggak usah bawa apa-apa ke sini aja, datang sudah senang gitu. Nah, itu semua cuma titipan. Semua orang mampu melakukan ya kan? Kembali ke hati sih, Mas, kalau kayak gitu tuh, kalau dari hatinya sudah niat, insya Allah kita masih niat tuh, sudah Allah ganti berkali-kali lipat gitu. Suka dukanya seperti apa? Alhamdulillah nggak ada sih. Alhamdulillah tuh Allah mudahkan, Allah lancarkan sampai selesai gitu. Mungkin pernah sesekali kita kesiangan gitu aja sih, kesiangan nyiapkan ke sana, tapi nggak sampai jamaah masjid datang kita belum siap gitu, nggak pernah gitu loh. Paling gitu aja sih. Selebihnya sukanya ya. Bahagia. Alhamdulillah bahagia terus sampai habis. Kita kerjain semua dari awal sampai selesai sama-sama. Buat teman-teman yang mau ikut berpartisipasi di makan gratis ini, boleh hubungi saya. Nama FB-nya Chandra Babang, nama IG-nya Chandra Babang,
atau boleh langsung ke WA atau bisa langsung ke alamat saya di Suryanata Gang 1 RT 18 nomor 24. Yang buat teman-teman yang udah ikut berpartisipasi di makan gratis ini, alhamdulillah, terima kasih, moga Allah lancarkan, mudahkan semuanya. Pesannya, jangan takut berbuat baik apapun itu, sama-sama kita belajar baik. Jangan takut sedekah, jangan takut miskin karena sedekah, karena itu cuma titipan, insya Allah Allah ganti berkali-kali lipat.